Sudarlun warga Kota Juang Biren dan sekitarnya menyerbu pasar murah yang berlangsung di Langgar Square Jumat 26 April 2019. Ratusan masyarakat rela antri untuk mendapatkan sembako murah seperti beras, gula, minyak goreng, tepung, dan telur. Pasar murah yang terlaksana berkat kerjasama pemerintah Aceh dengan Pemkab Biren ini bertujuan dalam rangka menekan kenaikan harga sembako menjelang bulan suci Ramadan. Ramadan, harga di pasar stabil. Jadi tujuannya adalah untuk menstabilkan harga. Biasanya di hari-hari H, kalau tidak ada gelar dan pasar murah, ya, harga bisa naik. Ini persoalan. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi On TV.